Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Yusuf Ali. Nah, ini saya sekarang ada di penurunan penumpang ya. Ingin memantau arus balik Sudiro Tunggajaya. Dan ini armada STC pertama yang muncul Sudiro Tunggajaya Rangers. Sambil ngabuburit nunggu buka puasa, kita lihat-lihat bus. Ini teman-teman, Ranger datang dengan kondisi penumpang penuh loh. Yuk kita jangkau Rangers. Ini teman-teman, kondisi penumpangnya Rangers ya. Armada STC pertama yang tiba di penurunan penumpang ini. Sekarang jam 16.20 menit. Nih, penumpangnya ramai banget. Wah, mantap ini. Semoga nanti armada-armada berikutnya juga ramai semua ya penumpangnya ya. Armada kedua Sudiro Tunggajaya masuk teman-teman. STC Kalamalka. Tuh, penumpangnya ramai banget. Kita lihat ke depan. Kresta. Tuh teman-teman, penumpangnya STC Kalamalka ya. Mantap ini. Dua armada pertama dengan penumpang full. STC Kalamalka selesai menurunkan penumpang ya. Langsung geser ke parkiran dalam. Ini saya nggak ke parkiran belakang teman-teman ya. Jadi nggak tahu ini Kalamalka akan ngisi jam malam lagi apa tidak ini. Tadi malam ngisi jam yang 21.40 ya di shelter 8. Sudiro Tunggajaya Kak Bayi datang teman-teman. Wow, lihat tuh penumpangnya. Itu penumpang mau turun atau penumpangnya berdiri dari sana? Kok kelihatannya sampai sesak gitu. Tuh teman-teman, kelihatan ya dari luar ya. Tuh. Keren banget nih. Ini STC KBI batangannya Mas Ganang ini sekarang. Tuh teman-teman, ramai banget loh. Ini armada ketiga ya, full sesak ini penumpangnya ini. Luar biasa ya antusiasme penumpang dengan adanya Sudiro Tunggajaya Patas ini. Keren. Yang buka, yang buka. Yang buka, yang buka. Nih teman-teman ya, STC Kak Bayi selesai menurunkan penumpang. Langsung geser ke dalam.
juga nanti arah ke baratnya banyak juga ya penumpangnya. Mantap. Teman-teman, ini STJ Viola datang ini. Wah, penumpangnya juga penuh itu. Yuk kita datangi STJ Viola. Tuh teman-teman, kondisi penumpangnya STJ Viola. Ramai banget. Mantap, arus balik walaupun puasa tetap ramai. Hari ini jalan 5 armada teman-teman. Ini tinggal 1 armada ya, tinggal Kalamalka, Taraka. Kita tunggu sampai Taraka datang ya. Nih, Viola selesai menurunkan penumpang ya. Lanjut ke parkiran dalam. Asep. Semoga nanti arah ke Magetannya banyak ya penumpangnya. Mantap, armada tim batas yang ke-8. Sip. STJ Taraka datang teman-teman. Nih, armada ke-5. Tuh. Ayo kita mendekat ke sana yuk. Nih, penumpangnya STJ Taraka. Tuh. Ini enggak terlalu ramai banget seperti yang lain ini, STJ Taraka ini. Tapi juga lumayan banyak. Yang 4 sebelumnya penuh tadi, mantap. Nah, STJ Taraka ini nanti akan ngisi shelter malam mas teman-teman ya. Jam 20.45 masuk shelter, jam 21.10 berangkat. Langsung geser ke parkiran dalam. Mantap Taraka, semoga nanti arah kembali ke Magetan ramai penumpangnya ya. Teman-teman, saya pindah ke parkiran belakang ya. Ini masih ada STJ Viola ini berangkat ini. Jam 19.05. Pak. Ya, Pak Sep. Itu sudah ada beberapa penumpang ya yang ikut ya. Mantap. Semoga di pintu keluar bertambah banyak lagi ya untuk penumpangnya Viola. Lancar perjalanannya, selamat sampai tujuan. Nah teman-teman, saya informasikan ya, ini kalau nggak salah sudah jalan 2 hari atau 3 hari STJ Kalamalka sekarang. Kalau malam selalu diisi di shelter 8 teman-teman ya. Jadi Taraka sama Kalamalka aktif masuk shelter 8. Buat teman-teman yang khawatir ketinggalan setelah Taraka berangkat, nggak perlu khawatir ya, karena di belakangnya masih ada Kalamalka. Taraka berangkatnya dari shelter jam 21.10, untuk Kalamalka jam 21.40. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah ketinggalan sama Taraka, nggak perlu khawatir, masih ada armada yang terakhir yaitu Kalamalka. Ini saya tadi sempat ngobrol sama mandorannya, informasinya untuk menghadapi musim lebaran. Jadi ini Kalamalka akan masuk di shelter 8 terus untuk malam.